Then Natu, how do you do? Until Leon help me keep ayat meow. Then the cascoon, give us a little topias. Then ooh. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Selamat berhujung minggu guys dan selamat kembali ke channel aku Idy Fazli, di mana hari ini dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games kita nak unpack kat Pokemon. Semalam tak kan, semalam aku tunjuk koleksi aku dan video tu agak panjang 45 minit, so aku minta maaf macam korang tengok drama TV pula panjang sangat. Tapi aku dah cuba compactkan juga, tapi itu yang sependek boleh aku buat. So aku harap kau enjoy dengan video sharing latar belakang aku ni dan koleksi-koleksi binder aku. Jadi thank you kepada semua yang tengok. Kalau siapa yang tengok full tu, aku memang appreciate sangat sebab ada banyak iklan in between kan. So jangan skip lah kalau boleh, kalau ada iklan, sebab itu akan membantu revenue channel aku juga. So hari ni, aku cakap tadi aku nak buka Pokemon Trading Card Games kan. Unpacking hari ni agak special sebab kita nak buka set ataupun box daripada XY punya set. Ha, apa dia? Tada! Kita ada Mega Power Collection. Oh my god! Wow! Ni daripada EX punya series. Agak lama, tahun 2017 tak silap aku. Yes, tahun 2017. So ini zaman-zaman hujung XY sebelum Sun and Moon. So agak lama, tak lama pun 3 tahun lepas sebenarnya. Dan Toys Bar ada jual box ni kalau korang berminat dapatkan. Harga tak silap aku dalam RM500, tapi dia ada buat promosi sekarang which 20%. Aku tak pasti dia applicable kat box ni ke tak, so korang dapat murah lagi lah. Sebab Toys Bar tengah buat hujung tahun punya sales, so apa-apa produk trading card games Pokemon ada 20% discount. So korang patut pergilah hari ni dan esok last, sebab minggu depan dia cuti. So korang patut pergilah. Kalau tak pergi hari ni pun pergi esok. Dia buka 12 sampai 8 malam tak silap aku. So kalau korang nampakkan produk ni, check it out Toys Bar. Aku akan letak link Shopee dan Facebook dia dalam description di bawah. Dan box ni promo dia agak menarik, which kita akan tengok dengan lebih dekat nanti. Dan mungkin dalam angle video tangan aku nanti, box ni nampak tak muat sebab terlalu besar. Tapi tak apa, korang boleh tengok secara overall kat sini. Ni depan dia. Dan ini belakang dia ada Zygarde, Lucario, Jolteon, Manectric, macam-macam lagi lah. FOMO dia pun agak menarik sebenarnya. Kita akan butuhkan lebih dekat nanti. So jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan korang. Dan kalau korang nak komen, korang komen lah apa yang korang suka komen. Sebab bagi aku, benda-benda macam tu kan naikkan engagement video aku, di mana dia akan pergi ke suggested video kat orang lain. Itu sangat membantu tau. Nampak kecil, tapi like, komen semua tu sangat membantu. Dan aku akan cuba reply komen korang sebaik mungkin. Itu aku cuba. Dan kalau korang nak join membership hashtag Geng Abah, korang boleh tekan butang join di sebelah butang subscribe. Tapi aku rasa iOS tak keluar. So kalau kau pakai Android ataupun kau pakai PC, kau akan nampak butang join tu. Kalau kau pakai iOS, mungkin tak nampak. So cuba pakai PC, okay? So tak nak buang masa lagi, jom kita buka Mega Powers Collection. Let's go. Okay guys, so kita ada Mega Powers Collection, which ngam-ngam pula aku dapat rekod video ni, dia punya angle dengan playmate yang elok. Di mana kita ada set promo yang sangat menarik daripada XY Evolution, daripada set XY dulu. Dan produk ni dikeluarkan tahun 2017. Dan box ni kalau kau tengok kat eBay ke ataupun website luar-luar, harga dia lebih kurang RM600 ke RM700, agak mahal sebenarnya. Dan Toys Bar jual dengan harga RM500, which bagi aku okey lah daripada kau beli luar negara lambat kan. Kalau kau berminat dengan produk-produk lama, aku rasa agak menarik tu kau unpack. Dia banyak XY nya pack lah, bukan banyak, memang semua XY nya pack. Kita akan gotong lebih detail. Ini bahagian depan dia cantik, kita ada jumbo card semua. Dan bahagian belakang dia macam tu tadi, kita ada gambar Zygarde, Mega Lucario, Jolteon dan Mega Manectric kan. So aku akan buka, korang tunggu sekejap, okey? Okey, so aku dah keluarkan semua. Kita ada jumbo card Mega Lucario EX yang sangat besar aku kat tepi ni. Dan kita ada beberapa promo-promo yang menarik kat sini. Okey, untuk korang tengok, kita ada Mega Manectric EX, agak cantik. Dan Mega Lucario EX, yang ni sangat cantik. Aku tak ada sleeve sekarang, aku nanti aku ambil sleeve dia.
Dan ni sangat-sangat cantik. Aku rasa Mega Lucario ataupun Mega EX zaman-zaman XY ni, dia punya Mega sangat cantik lah. Kad dia full art dia sangat cantik. Sangat cantik. Kita ada Zygarde EX full art. Full art kan ni? Tak salah aku. Dan kita ada Jolteon EX. Sangat cantik semua ni. Kad-kad dia semua sangat menarik lah. Especially Mega Lucario ni lah. Dan kita ada berapa booster pack? Kita ada 8 booster pack. Di mana kita ada Evolution XY. Yang ni ada Charizard aku nak. Ada Steam Siege. Booster pack kegemaran ramai. Aku tak ramai yang suka dia. Kita ada Breakpoint. Dengan ada chance pun Mega Charizard. Mega Charizard pula. Mega Scizor. Kita ada Fate Scolite. Semua ni XY ya. XY Fate Scolite. Kau nampak logo XY semua tu. Kita ada Primal Clash XY. Yang ni ada banyak legendary. Ada Mega Gordon semua tu. Cryogre semua. Kita ada XY Roaring Skies. Kita ada XY Breakthrough. Dan juga XY Ancient Origin. So, booster pack dia sangat best-best bagi aku. Di mana aku akan susun mengikut booster pack yang paling aku nak buka. Yang paling aku tak nak buka lah. Aku susun macam ni. Di mana Steam Siege akan ambil booster pack pertama. So, kau boleh pilih team korang. Macam biasa aku akan buat team juga. Sekejap eh. Kita ada 8 booster pack kat sini. Muat tak? Tak muat eh? Tak muat eh? Tak apa, kau letak kat dia tinggi sikit. Okay, aku dah susun elok-elok dah. So, kau boleh pilih team korang. Sama korang team Steam Siege, team Fate Scolite, team Breakthrough, team Roaring Sky, team Breakpoint, team Ancient Origins, atau team Primal Clash, ataupun team Evolution XY. Dan aku memang ambil team Evolution. Dia ada chance untuk tu cari zat dalam ni. So, kalau korang dah pilih team korang, korang dah ready, jom kita unpack set yang agak lama, di mana set XY. Oh, tadi ada card tadi kan? Oh, aku terlupa. Ada satu card tertinggal. Kita ada Lucario Spirit Link. Sesat. Dan juga code card dia untuk korang pakai lah. Siapa yang expanded ni boleh claim belanja. Okay, kita akan mulakan dengan team Steam Siege. So, siapa yang team Steam Siege tu good luck. Di mana code card aku akan belanja. Alamak, green code card. Aku tak pasti green code card applicable ke tak set ni. Tapi aku akan make sure dia tiga dia tak salah aku untuk XY. Okay, ada Pokemon Ranger, Alois, Ninja Boy, Chimchar, Nosepass, Litleo, Sneasel, Yanma. Cantik River Solo dia. River Solo Bastiodon ni River Solo Red. Yes, River Solo Red dan Amon Goose. So aku rasa code card green dan white tu applicable kat set ni. So set pertama tak ada apa-apa pun. Booster pack dia pun dah macam reput dah. Sebab senang sangat buka code card tu korang. Aku tak nak tunjuk dia white ke green ke. So sama-sama surprise untuk kita. Tiga. Dan aku harap ada pool untuk video kali ni, at least agak menarik kan. Chinchino, Shuckle, Lavita, Meowth, Koffing, Burmy, Vullaby. Kita ada Riolu River Solo dan Snorlax Rare. Tak ada menarik pun. Tadi yang Among Us tu kira rare lah eh. Sorry. Nak kena susun balik. Sebab aku asingkan rare dengan uncommon semua daripada set yang lain. Sebab aku jual bug tau kad-kad ni. Korang boleh tengok kat Carousel aku lah senang kata. Alright, kod kad tu korang. Kita ada Breakthrough eh. Siapa team Breakthrough? Aku tak tahu. Aku tak berapa excited sangat yang booster pack 4 atas ni. Aku excited yang 4 bawah ni sebenarnya. Ada kad yang menarik di bawah-bawah tu. Qualadin. Aku harap ada pool yang menarik hari ni. Spritzy, Cyndaquil, Hoodhood, Miss Devious, dan artwork untuk XY bagi aku sangat cantik. Dia sangat klasik kalau korang perasan. Ada Pillow Swine, River Solo dan White Coat Card ni. Kita ada Xenius, Holo Rare. Agak sayang sebenarnya White Coat Card. Kita ada Roaring Sky dengan Deoxys sebagai artwork depan. So, siapa team Deoxys? Lemak kantor White Coat Card. Tu sunang card dia tak konsisten siap. Nah, Roaring Sky Boosters. 1, 2, 3, 4. So dia lama. Aku dah terasa ada something sebab aku salah susun empat tadi. Ada holo. Okay, kita ada Gliscor. Aku rasa holo ataupun Rayquaza Spirit Link. Skyfill. Bagon. Ada full ni. Pikachu. Oh, Pikachu ni comel. Pikachu lama. Kita ada Natu. How do you do? Hantu Leonhard ni keep. Apa? Ayat. Meowth. Kita ada Cascoon. River Solo Topias. Dan kita ada Mega Latios EX. So team Breakthrough. Team Breakthrough ni apa team apa tadi? Breakpoint eh? Breakthrough kan? Breakthrough. Kita ada Mega Latios EX. Ada satu pool agak menarik. So team yang keempat tadi ada team. Ada pool.
kita pergi ke break point yang seterusnya. Booster pack dia melembut siut. Okey, aku kat dia. Tuan, siapa nak claim je. Aku tak main set-set expanded ni. So aku tak tahu sangat. Okey, kita Stantler, Slowbro, Peragli, Ducklet. Kau tahu tak, awal dia sangat cantik kan? Dia sangat konsisten. Apa sahaja dia baju printed macam lampu. The Shelder, Drowsy yang gatal. Okey. The Spritzy, Esper Reverse Solo dan Greninja. Rare. Okay, not bad. So, tinggal 3 lagi pack. Which 3 pack ni agak menarik full, kalau dapat card yang menarik. The Ancient Origin. Oh, booster pack dia memang dah reput. So, ni memang produk lama ni. Lembut gila booster pack dia. Aku harap card dia elok dalam ni. Kok card tu korang? Ancient Origins. Siapa team Ancient Origins? Good luck eh. Okay, oh, the Special Energy. Ace Trainer. Blossom. Beldum, Gumi, Inkay yang terbalik, Baltoy, Persian di belakang kursi, Reverse Holo Oddish dan Regis, aku tak faham sepenuh nama ramai ni. Non Holo Rare. Dua pack terakhir, XY Primal Clash. Dalam ni Mega, oh kotak plastik dia, senang gila koyak. Dan ada Mega Gordon EX ataupun Mega Kyogre EX. Alamak, white coat card kantoi. So, mungkin ada hit dalam video ni, dalam pack ni. Kau dapat salah satu tu agak menarik sebab legendary kan. Okay, The Lombre, Rare Candy. Rare Candy lama, agak klasik sini. Electric, Dynamo, Weedle, Barboach, Hornet. Hornet ni agak menarik. Electrike, Reverse Holo Horsey dan aduh yai. Oh, white coat card tak function lah ni. Mac Cargo Rare sahaja. Agak mengecewakan. Dan booster pack terakhir kita. So, adakah box ni hanya ada satu hit saja? Kalau satu hit agak mengecewakan lah untuk video kita. Alright. Okay, coat card. Adakah magic di pack terakhir kita? Adakah last pack magic? 3 card. Adakah ada Charizard dalam ni? Sama ada Reverse Holo pun agak berbaloi. Nidorino, Pidgeot Spirit Link, ada energy tadi, ada Caterpie, Gastly, Diglett, Rattata, Reverse Holo Tangela dan aduh, Arcanine Rare sahaja. So, nampaknya team Breakthrough yang menang kali ini, di mana dia ada Mega Latios EX, which agak cantik suit awal dia. Ini normal art dia sahaja. Dan kita akan go to balik apa yang kita dapat sepenuhnya lah, termasuk promo. Kau kata sleeve nanti, so jangan risau. So, kita ada promo Zygarde EX. Pulang balik dengan tekstur yang agak menarik. Oh, aku suka pulang kerat dari tekstur ni. Ada Mega Manatric EX. Ada Jolteon EX. Oh, kad ni pun imbar, tak salah aku dulu. Ada Mega Lucario EX. Kad ni sangat cantik. Aku tak boleh nafikan benda tu. Dan kita punya pool hari ni, Mega Latios EX. So, aku harap korang enjoy dengan video unpacking hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe ke bawah ni, like video ni. Korang boleh komen mana satu artwork yang korang suka daripada 5 card ni. Dan kita jumpa lagi dalam next video guys.